ini pakai lem yang dibuat dari getah karet ya. Ini lengket kalau tangan kering, kalau tangan basah nggak lengket ya. Jadi mudah dibersihkan. Ini teman-teman, kali ini kita mau mukbang kecapung. Nah, gimana rasanya? Nanti kita akan coba kecapung panggang. Oke, kita persiapkan dulu. Lem pikatan itu ya masih nempel pada sayapnya. Kita mau bersihkan dulu.
makanan seperti ini bisa juga untuk kalian untuk bertahan hidup ya, kalau kehabisan bekal di tengah hutan ya. Walaupun tidak mengenyangkan, setidaknya bisa menambah energi. Ini sangat aman untuk dikonsumsi. Oke teman, ini kecapung panggang. Gimana rasanya, kita coba dulu. Rasanya gurih, walaupun ini nggak pakai garam sama sekali. Saya masih terasa gurih, walaupun dagingnya sedikit, tapi gurih. Beda rasanya sama kayak belalang. Ini rasa dagingnya lebih enak. Coba pakai bimbing ulu, apa enak. Ini makanan alternatif ya, kalau kalian kehabisan makanan di hutan, ini bisa jadi alternatif kalian. Enak. Tapi ini khusus yang suka sama rasa asam ya. Lumayan menambah asupan energi tadi, walaupun tidak mengenyangkan. Oke teman, untuk mukbang kita kali ini kita makan kecapung panggang. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Oke.